Peace up, A-Town down. Pelatih Fahri Husaini menyebut memiliki Amiruddin Bagus Kahfi dan Amiruddin Bagas Kava merupakan sebuah keuntungan. Pasalnya, dua pemain kembar itu fasih dalam beberapa posisi. Hal itu yang membuat Fahri merasa beruntung memiliki keduanya. Bagus Kahfi dan Kava menjadi momok yang menakutkan bagi pertahanan Malaysia U16. Striker timnas U16, Amiruddin Bagus Kahfi dan Amiruddin Bagas Kava punya motivasi tinggi saat hadapi Malaysia pada semifinal Piala AFF U16 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu, 11/8 mendatang. Melawan musuh bebuyutan merupakan pertandingan penentu langkah ke final. Terlebih Harimau Malaya merupakan rival timnas Indonesia, baik yang senior maupun yang junior. Malaysia sendiri memastikan langkah ke semifinal setelah memetik kemenangan atas Laos. Saat mengetahui akan berhadapan dengan Malaysia, Fahri menyebut para pemain sangat antusias. Seperti yang pelatih bilang, boleh kalah lawan siapa saja tapi tidak saat melawan Malaysia. Jangan sampai kalah, itu menjadi motivasi kita bersama, ujar Bagus Kahfi. Semangat Bagus Kahfi dan Kava jelang melawan Malaysia U16 sedang tinggi saat ini. Buktinya Bagus Kahfi kini bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 11 gol. Tak hanya Bagus, pencapaian timnas U16 saat ini pun terbilang luar biasa. Timnas U16 melangkah mulus ke semifinal dengan menjadi pemuncak klasemen grup A skuad Garuda Asia tak terkalahkan selama fase penyisihan.